biasanya proses kreatif saya yang inspirasi datang dari alam dan kehidupan sehari-hari. Jadi sehari-hari saya bisa melihat kondisi Bali yang indah, dan itu semua adalah sumber inspirasi dari lukisan saya. Ada pemandangan alam, ada figur seorang tokoh, ada seni dan budaya Bali. Jadi konteks dengan situasi saat ini, walaupun saat ini kondisi ekonomi lagi lesu dan pandemi, bagi tiang seorang seniman pelukis, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Karena berkarya itu adalah istilahnya taksu bagi seorang seniman. Atas pamer ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Dekranasda Bali, Ibu Putus Pasini Poster, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, saya sebagai seorang seniman. Dengan adanya pamer ini, karya-karya saya lebih dikenal oleh masyarakat, dan masyarakat harus mengapresiasi karya-karya saya. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Putri Swastini Koster. Matur suwun semua.